Nah, jadi seperti ini sobat semua untuk hasil pemasangan dan pembuatan custom boxnya yang di bagasinya sobat semua. Oke sobat semua, jadi di sini di tempat kami Jibas Motor Auto Shop sekarang menunjukkan pukul jam 12 nih sobat semua. Di sini saya baru saja menyelesaikan pekerjaan di kendaraan Pajero Sport sobat semua. Jadi di sini saya memakai atau membuat custom box di belakangnya di bagasi sobat semua. Jadi untuk jadi pembuatan seperti ini di tempat kami ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 3 hari sobat semua. Jadi dari pertama ngemal terus pembuatan di sini sampai sekarang ini ya 2 hari sampai malam ini berarti 3 hari sobat semua. Nah ini tempat kami sampai berantakan kayak begini sobat semua karena memang nggak diberesin karena yang pemilik kendaraan Mitsubishi Pajero ini akan pulang kampung sobat semua untuk lebaran di kampungnya. Di sini saya baru saja menyelesaikan pekerjaan di kendaraan Pajero Sport sobat semua. Jadi di sini saya memakai atau membuat custom box di belakangnya di bagasi sobat semua. Nah, jadi seperti ini sobat semua untuk hasil pemasangan dan pembuatan custom boxnya yang di bagasinya sobat semua. Oke, nah di sini sobat-sobat untuk biar lebih tahu. Jadi saya menggunakan subwoofer rockpot ukuran 12 inci yang tipe P2. Terus di sini untuk mid bassnya memakaikan selo dan ini tweeternya. Lanjut ke sini untuk kapasitornya ini 12 farad untuk kapasitornya. Jadi di sini saya memakaikan subwoofernya 2 atau sepasang sobat-sobat. Nah di sini dan monoblock di sini saya memakaikan monoblock yang rhythm action ini jadi yang selo. Terus untuk vokal mengangkat vokal di sini saya memakaikan power Jabco yang seri 4 channel sobat semua. Oke jadi seperti ini hasil dari pemasangan atau pembuatan di tempat kami Jibas Motor. Nah ini untuk ownernya, ini untuk ownernya ya. Oke. Nah ini untuk customnya, yang pembuatan customnya dan itu yang ownernya Jibas Motor. Oke sobat semua, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.